الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian yang dihormati Al-Fadhil Imam Besar, semua imam-imam, para asatizah Masjid Negara Malaysia Kuala Lumpur, Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah pada pagi ini 18 Syaban 1444, bersamaan dengan 11 hari bulan Mac 2023, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Kitab kita ni nama dia Anak Kunci Syurga. Jadi tajuk yang kita akan bincang, memandangkan kita sekarang ni bulan Ramadan akan datang, bulan puasa nak mari dah ni, jadi kita akan bincangkan tajuk puasa. Kita bincang tajuk puasa. Jadi para jemaah sekalian, muka surat, cuba tengok muka surat 260. Muka surat 260. Tajuk kitanya puasa Ramadan, puasa Ramadan. Jadi orang panggil sempena dengan musim. Kalau kita tak ambil tajuk ni, kita rugi pula kan. Jadi baik kita ambil tajuk kita, puasa Ramadan. Jumpa dah kitab 260 yang ni, yang versi ni. Mungkin ada yang baca versi lama tu, lain pula dia punya tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu taala, bab yang ke-9, bab 9 puasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajipan berpuasa dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Jadi ayat ni diambil setakat tu je Tuan Syekh. Ayat penuhnya kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana difardukan ke atas orang dahulu berpuasa, tujuan apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa ni untuk apa? Untuk lapar. Memang puasa kena lapar. Tak ada orang kalau puasa dia kata dia tak lapar, tak mungkin. Kecuali dia puasa dia tidur. Itu dia panggil puasa tidur, sawmun na'im. Puasa tidur dia tak rasa lapar. Dia sedar-sedar maghrib dah contohnya. Solat pun dia jamak zuhur dengan asar kalau boleh lah. Baik. Yang penting tak mungkin kita puasa kita tidak rasa lapar. Cuma berbezanya lapar dengan dahaga ni tengok musim lah. Kalau kita puasa pada musim sejuk lain sikit. Puasa musim panas ataupun seorang tu pekerja berat, kerja rumah batu, pekerja jalan raya, tak sama dengan pekerja duduk dalam aircon, duduk di pejabat. Alhamdulillah kita kata yang pentingnya Allah nak letak satu target yang utama dalam bab puasa ini, iaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu yang paling utama, yang asas kepada matlamat puasa. Kemudian Allah kata ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang. Jadi Allah tak kata sebulan 30 hari, dia kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang. Mana kita nak suruh nampak kecil angka, kita kata ala berapa hari je. Macam gitulah dia punya bahasa.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Mana Islam ini dibina di atas lima tonggak, lima asas. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal hajj, haji, wa shaumi Ramadan. Puasa Ramadan. Ada riwayat lain, puasa dulu baru mari haji. Jadi yang pentingnya tertibnya, ada riwayat demikian, ada riwayat demikian. Tapi yang penting dari sudut tertib zaman ni maknanya dari sudut masa perundangan Islam, yang pertama sekali tulis itu. Yang pertama syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian datangnya solat. Sebab solat ini difardukan bila? Bila fardu solat? Malam Isra' Mi'raj baru je dengan ceramah Isra' Mi'raj. Nah, Isra' Mi'raj ni bila berlaku? 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian datang pula tahun yang kedua hijrah, serentak difardukan zakat pada bulan Syaban. Kemudian Ramadannya berpuasa. Mana zakat dengan saum pada tahun yang sama, tahun yang kedua selepas hijrah. Dua. Ya, berapa dah kita? 3. Haji bila? Haji bila ke difardukan haji? Ah, yang ni ada khilaf. Ada setengah kitab dia kata tahun yang ke-6 difardukan haji. Nabi tak pergi itu sebab maslahah, sebab orang kafir kacau. Masih lagi negara belum jadi Islam. Tapi ramai juga yang mengatakan haji itu difardukan pada tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9 bila difardukan haji, Nabi kita salah hantar Sayyidina Abu Bakar pergi haji. Kenapa Nabi tak pergi? Adakah Nabi nak menangguhkan? Menangguhkan fardu? Tak. Ada beberapa sebab. Kan kelari tajuk ni, ini cerita haji pula ni. Sebab yang pertama, orang kafir ni dia tukar-tukar dia punya tarikh. Dia suka-suka ya. Jadi tahun yang ke-9 belum lagi balik kepada 9 Zulhijjah tu betul-betul hari yang hari 9 Zulhijjah. Satu. Yang kedua, tahun yang ke-9 orang kafir masih lagi pergi haji. Kafir dia pergi haji. Tapi dia tawaf tak pakai baju. Bukan sekat baju, sekali dengan seluar tak pakai. Jadi Nabi tak layak dengan dia nak tengok benda ni. Maka Nabi hantar bagi Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi hantar Sayyidina Umar pergi, Sayyidina Ali, supaya mengisytiharkan ala la yahujju ba'da'a musyrik. Lepas pada tahun ni kafir tak boleh masuk Mekah, tak boleh mari haji lagi. Nah, maka waktu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun yang ke-10 tepat Zulhijjahnya, 9-nya pada hari Zulhijjah, orang kafir dah tak datang lagi. Mekah dah dibersihkan daripada segala unsur-unsur yang tidak baik. Itu hikmah. Baik. Bagaimana cara kita nak berpuasa? Ah, ini ditulis tu. Bila ke penetapan bulan Ramadan, macam mana kita nak tetapkan dia? Jawab dianya, wajib berpuasa pada bulan Ramadan bermula selepas berakhirnya 30 hari Syaban. Mana kalau Syaban tu tak nampak anak bulan, bulan Ramadan tak nampak, kita kena lengkapkan 30 hari. Ataupun dengan melihat anak bulan. Bila orang tengok anak bulan, maka secara automatik pihak kerajaan akan isytihar nampak anak bulan. Sepanjang kita hidup ni berapa puluh tahun dah, tahun lepas nampak anak bulan. Betul tak? Tidak tahun lepas nampak anak bulan. Kelangkabut dia, puasa dah hari ni. Dah puasa dah sebab nampak anak bulan. Ya, tahun ni wallahualam. Teknologi tahun lepas mungkin diguna pakai pula tahun ni, mungkinlah. Wallahualam. Yang pentingnya Nabi sebut dalam hadis, sumu li ru'yati. Kamu puasa bila tengok anak bulan. Wa aftiru li ru'yati. Kamu juga berfitrah, maknanya beraya fitrah bila tengok anak bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yawman. Sekiranya tak nampak ada awan mendung, hujan tak nampak,
Semua tempat kita pergi tak nampak anak bulan, maka kita kena sempurnakan Syaban 30 hari. Jadi hari ini hadis ini sahih dalam Bukhari, dalam diriwayat oleh Imam Bukhari. Maknanya jelas kepada kita cara nak tengok, nak menetap puasa itu tengok anak bulan. Zaman kita ini walaupun ahli falaknya hebat-hebat, standard dah ahli falak ni, tapi tetap juga kena tengok anak bulan. Nah, akhir Syaban 28 biasa dia nak tengok. Tengok anak bulan. Hari 29 tak payah tengok, hari 30 tak payah tengok dah. Sebab hari 30 tu confirm dah dia. Dia 28 ke 29? Hari 29 tengok kan. Hari 29. Mana hari 30 tak payah tengok sebab tak ada Syaban 31 hari. Syaban ada 31 hari? Tak ada. Bulan Hijri, bulan Qamari, bulan Hijri tak ada 31, tak ada 28. Kita tahu ni Februari berapa hari? 28. Hijri tak ada 28. Timbul nanti kalau orang mula berpuasa di Malaysia. Contoh andai kata Malaysia lewat satu hari daripada Mekah. Dia pergi Mekah, orang Mekah raya hari 29. 29, 29 puasa raya. Bukan hari 29, mana 29 hari puasa. Jadi dia kurang berapa hari? Kurang 2 hari. Mana dia puasa 28 hari. Dia kena qada satu hari. Sebab dia tak cukup satu hari. Tak ada dalam bulan Islam ni 28 hari tak ada. Yang problemnya kalau kita puasa di Mekah awal, balik Malaysia lewat, lebih 31 hari boleh ke tidak? Itu panjang pula cerita. Kita baca kitab dulu. Kalau lebih masa baru kita cakap. Jadi mana apabila tengok ni, hendaklah kamu berpuasa kerana melihatnya, melihat anak bulan Ramadan, dan berbuka yakni berhari raya kerana melihatnya, melihat anak bulan Syawal. Namun begitu, sekiranya anak bulan tidak kelihatan, maka sempurnakan oleh kamu akan bilangan Syaban sebanyak 30 hari. Ini dua cara. Wajib berpuasa bagi orang yang tidak melihat anak bulan, tetapi anak bulan dilihat oleh pihak kerajaan. Jadi sekarang ni alhamdulillah yang tengok anak bulan ni siapa? Jabatan Mufti negeri-negeri. Semua dia orang pergi tengok. Setiap negeri pergi tengok. 14 negeri Malaysia ni semua tengok belaka. Maka apabila pihak kerajaan mengisytiharkan, wajib kita kena ikut. Jangan ada yang buat apa. Ada ni setengah orang pandai-pandai sendiri, aku tak nak ikut sebab aku nampak sendiri, tak nampak sendiri anak bulan. Sudah, dia nak tengok macam mana. Negara jiran kita awal-awal lagi dah istihar dah. Puasa bila? Itu hebat dia, kita tak boleh nak lawan dia. Kita rasa kacau dia. Dia dah declare dah hari bulan sekian raya, sekian. Jadi kita ada SOP kita sendiri, alhamdulillah. Jadi rakyat apabila kerajaan isytihar kena ikut. Tak boleh kata aku, saya tak tengok anak bulan, macam mana kita nak puasa? Tak boleh. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar berkata, akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nas bisiyami. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu akhbartu Rasulullah. Kena betul dia punya terjemahan tu. Bukan Nabi beritahu. Ibnu Umar beritahu. Ibnu Umar kata, aku beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis betul balik terjemahan. Aku beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia tengok anak bulan. Siapa dia tengok? Ibnu Umar. Maka baginda berpuasa dan menyuruh manusia untuk turut berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud cerita. Maknanya timbul soalan, berapa orang kena tengok anak bulan? Nak jadi puasa ni berapa orang kena tengok anak bulan? Dalam riwayat ni berapa orang tengok anak bulan ni? Ibnu Umar seorang ya.
Tengok dalam nota nombor 3 tu. Ani bin Umar kala tara annasul hilal fa akhbartu Rasulullah. Orang pakat tengok anak bulan, aku pun beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kami tengok anak bulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan Nabi kita ijtihad supaya semua orang berpuasa. Maka di sini para ulama fiqh kata, kalau tengok anak bulan, seorang apa tengok, kita kena pakai. Kalau nak raya, lah, minima mesti dua orang. Hai, pelik pula. Kenapa waktu nak puasa mudah, waktu nak raya payah? Sebab kita nak masuk ke ibadat lebih senang daripada nak keluar daripada ibadat. Nak keluar. Sekarang ni kita berpuasa, tiba-tiba kita nak berhenti ke puasa, nak raya, lah, kena dua orang. Nah, nak puasa, boleh seorang. Nak raya, kena dua orang. Baik, kita berpindah kepada rukun puasa. Jadi para jemaah, kita kena ingat dalam kitab kita ni ada dua, ada tiga perkara yang kita bincangkan. Rengkah-rengkah lah insyaAllah. Yang pertama rukun. Apa makna rukun? Tulis itu. Rukun, kalau tak buat, tak jadi. Rukun apa saja pun, rukun solat, kalau tak buat, tak sah solat. Rukun haji, kalau tak buat, tak sah haji. Rukun puasa, kalau tak buat, tak sah puasa. Itu rukun. Yang kedua, kita akan pergi perbincangan tentang syarat sah puasa. Dia syarat ni ada dua. Satu syarat sah, satu lagi syarat wajib. Beza dua tu. Syarat sah puasa, maknanya orang ni kalau dia buat, sah puasa dia. Walaupun dia tak wajib, tapi syarat wajib lain. Yang ketiga yang kita akan bincang insya-Allah taala kalau sempat, perkara-perkara sunat ketika puasa insya-Allah. Baik, sekarang yang pertama kita masuk kepada rukun puasa. Rukun puasa. Terdapat tiga rukun puasa. Puasa ni mudah ya, rukun dia pendek ya, tiga. Kalau solat ada 13 rukun kan. Puasa ada tiga rukun saja puasa. Yang pertama, niat pada setiap hari. Niat pada setiap hari. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Saya rasa hadis ni tak payah terjemah. Kalau terjemah pun orang tahu dah. Apa ni terjemah ni? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bermula dengan niat. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari. Hadis yang pertama dalam sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat, diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kerana puasa setiap hari adalah amalan yang berasingan. Nah, cuma ada sedikit perbahasan ulama. Imam Malik tulis kita lah. Mazhab Imam Malik membenarkan kita niat puasa sebulan. Nah, contohnya malam Ramadan nanti kita pun niat saja aku puasa sebulan Ramadan. Tapi kena renew baliklah setiap malam ikut mazhab Syafi'i. Jadi faedah apa pula sekali nak niat yang Syafi'i, sekali nak niat yang ni, kenapa? Nah, kita ni banyak tanya. Dah, jadi kita kata para jemaah sekalian, bila kita niat sebulan, andai-andai kata satu malam kita tak ingat, kita niat ke tak ingat, waswah tak waswah kita? Waswah ke tidak? Waswah dah. Tapi kita yakin tak malam pertama dulu kita niat dah? Yakin ke tak yakin? Malam pertama itu kita niat, yakin ke tidak? Yakin. Abaikan was-was. Aku niat dah sebulan malam tu. Itu faedah. Tapi setiap malam kena niat. Nah, sebab apa? Tuan Syekh ni kata, Kerana puasa bagi setiap hari itu adalah amalan yang berasingan. Mana kalau kita salah batal puasa hari ni, kita qada satu harinya, bukan qada sebulan. Macam kita tawah ada berapa pusingan? 7 lah. Tapi kalau batal satu, boleh juga kita pergi ambil wudu, masuk balik. Nah, itu dia panggil, maknanya dia berasingan untuk tawah. Kalau solat 4 rekaat, batal satu rekaat, boleh tak masuk balik? Tak boleh lah, kena mula balik. Itu dia. Baik.
Itu dia panggil keadaan yang mesti kita kena buat. Maka niat tu wajib kita berniat pada malam. Wajib kita berniat pada malam sekiranya adalah puasa fardu. Kalau puasa fardu, puasa wajib, puasa fardu ada berapa? Berapa jenis puasa fardu? Berapa jenis? Eh, mudah lupa. Cuba jawab, puasa fardu ada berapa jenis? Hah? Yang pertama puasa fardu Ramadan. Satu. Yang kedua? Pandai dah tu. Ini tanda orang belajar dah. Puasa nazar. Siapa dia bernazar nak puasa, sekiranya aku dapat sekian-sekian projek, wajib ataku puasa, maka dia kena puasa, kena niat puasa malam. Satu lagi puasa wajib, ya, qadha. Puasa qadha juga kena, kena niat malam. Nah, jelaslah kepada kita tu. Jelas dah. Alhamdulillah. Jadi kita bila kita puasa wajib, kita kena niat malam. Sebab apa kena niat malam? Sebab puasa ni satu hari. Kalau kita niat selepas subuh, maknanya kita kurang berapa jam? Kurang 30 minit, kurang 15 minit, tak cukup satu hari. Itu sebab. Jelas dah. Kenapa kena puasa malam? Mana kita nak subuh, masuk subuh tu kita dah berniat puasa. Nah, itu sebab. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak berniat puasa pada malam sebelum fajar, sebelum masuk waktu solat subuh, maka puasanya itu tidak sah. Itu menunjukkan bahawa puasa itu mesti niat pada waktu malam. Wajib mentayinkan. Bahasa Arab, kitab Melayu jadi Arab. Wajib mentayinkan. Apa dia tayin? Mentayinkan fardu puasa. Puasa fardu. Ini berdasarkan kepada hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu ikut niat dia. Mana saja aku puasa fardu Ramadan. Itu pandanganlah, ada kata pandangan ni Ramadan ni kalau tak niat fardu pun dia fardu dah. Tak boleh niat puasa sunat pada bulan Ramadan, tak boleh. Kita kena niat puasa fardu. Nah, jadi tak boleh kita niat puasa sunat. Adapun solat, adapun puasa sunat. Nah, tanda. Adapun puasa sunat, sah bagi puasa sunat sekiranya niat pada pagi hari sebelum tergelincir matahari. Bilakah matahari gelincir? Bila matahari gelincir? Zuhur. Itu mana gelincir. Bila kita kena tahu, kena ajar. Kalau kadang kita ajar anak-anak kita ni, kita kata matahari gelincir, dia pejelik mata, macam kereta api jatuh rel. Itu mentaliti budak-budak. Tak. Dia kata kereta api gelincir ni macam kereta api jatuh. Lah, maknanya matahari duduk tengah-tengah langit. Fi kabidis sama. Kemudian dia condong ke arah barat, nak jatuh tu. Itu dia panggil gelincir matahari. Maknanya keluar daripada garisan tengah. Artinya, kalau kita puasa sunat, kita boleh niat sebelum zuhur. Boleh lagi niat. Mana dalil? Kitab ni menarik, walaupun dia kecil, tapi dia terus je cakap dalil, sandaran, jadi mudah kita faham. Tak payah cakap banyak. Mana kita pun, oh gini dia punya sandaran, macam ni dia punya peraturan, jadi mudah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah. Nabi kita masuk rumah Aisyah. Rumah Nabi ada berapa? Berapa rumah Nabi? Hah? Dia tak panggil rumah, dia panggil hujurat. Hujurat mana bilik-bilik. Macam studio kalau rumah kita sekarang ni. Ada dapur. Gitu ya, dia kecil. Tak adalah
Kalau kata rumah ni besar. Macam rumah kita sekarang ni sampai 3 bilik, 5 bilik, tak ada. Dalam buku Madinah yang ana catat tu ada bab, bab hujurat. Hujurat ni mana bilik-bilik rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia isteri dia ramai. Nabi kita letak sekitar masjid dia tu belaka. Kecuali seorang yang duduk jauh, iaitu rumah Mariah Qibtiyah. Rumah Mariah ni jauh, duduk dekat dengan Quba. Di sebelah Awali, di sebelah atas Madinah. Itu dipanggil sebelah Awali Madinah, Quba. Baik. Dakhala Nabi sallallahu alaihi Aisyah zata yawm faqal. Saya baca terjemahanlah, takut tak sempat. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah dan berkata, "Hal indaki syai? Hal indakum syai?" Ada apa-apa makanan kah? Nabi tanya Aisyah, "Ada makanan sarapan pagi hari ini?" Qalat la. Aisyah kata tak ada apa Rasulullah. Ada air. Qala fa inni idzan asum. Kalau begitu, hari ini aku puasa. Sebab tak ada makanan. Kalau tak puasa pun tak ada makan juga. Qalat wa dakhala alayya yawman akhar. Hari lain pula Nabi kita balik ke rumah Aisyah. Faqala a'indakum syai? Ada makanan hari ni? Qalat na'am. Dia kata ada Rasulullah, ada makanan. Qala idzan aftur wa in kuntu faradtu shauma. Kalau macam tu aku makanlah. Kita bersarapan pagi ni. Tadi aku ingat nak puasa. Jadi hadis ini jelas dikeluarkan oleh Daruqutni dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Maknanya hadis ini menunjukkan kepada beberapa perkara. Hadis ini, hadis Nabi kita balik rumah Aisyah ni tak ada makanan, ada makanan. Dan yang dah ada berniat nak puasa, tak jadi puasa. Berapa perkara yang kita boleh ambil dalam hadis ini? Ha, saya nak kalau boleh jawab. Ya muslim, ya muslimat, berebut nak diberi jawapan. Sebab yang pertama, ha, saya dah. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rumah dia tak ada makanan. Ini untuk Nabi je. Orang lain, suami lain jangan buat. Nabi pun zuhud, aku malah kerja, tak ada makanan kau puasa. Lah. Siapa dia isteri kita nak banding dengan Aisyah? Sama. Boleh jadi Aisyah belaka. Satu hari boleh lah kot. Tiga hari mengamuk, mahkamah syariah lah pergi je lah. Satu. Yang kedua, apa yang kita nak faham? Hadis ni yang kedua, apa dia? Boleh? Puasa sunat, boleh niat pagi. Kenapa pula puasa fardu tak boleh? Yang ni boleh, kenapa? Adakah di mana perbezaan? Sebab kita puasa sunat, kita boleh ambil setakat mana yang kita nak, ya, separuh hari boleh ambil. Tapi puasa fardu lah mesti full hari. Itu beza. Macam kita nak solat sunat, boleh tak solat sambil duduk? Walaupun kita sihat wal afiat, main goh berapa lubang? 10 lubang. Tapi waktu nak solat sunat duduk, boleh tak? Boleh. Itu beza sunat dengan yang fardu. Yang ketiga, satu lagi, nak dengar suara satu lagi. Hadis ni apa yang dapat kita faham? Oh, cepat sikit, nak beri hadiah mana tak ada. Apa yang kita boleh faham hadiah ni? Pandai pula ni, hari-hari kenduri banyak ni, kena makan dia ni tak? Maknanya kalau kita puasa sunat, kalau ada keperluan, kita boleh buka. Contohnya tetamu datang rumah, mengejut. Kita dah niat puasa sunat hari Senin. Kita nak masak tetamu hari. Takkan nak suruh tamu je makan, kita tak makan jadi tak selera dia. Boleh kita buka. Jadi hadis ni menunjukkan banyak. Boleh lagi, saya boleh bawa 10 perkara tapi cukup. Nanti tak habis kitab pula. Tapi rasa menarik tak bila kita baca hadis, kita mencari kepahaman dalam hadis itu. Fiqhul hadis. Menarik. InsyaAllah habis kitab ni kita cari kitab hadis pula ni. InsyaAllah. Yang ketiga, rukun puasa yang kedua, meninggalkan makan, minum, jima, sengaja muntah. Apa nak sengaja muntah? Mana kita korek supaya muntah, tak boleh. Tapi kata kita lalu
lalu ke tempat yang busuk, tiba-tiba termuntah, lain. Ataupun kita pening kepala hari ini muntah, tak apa-apa. Mengeluarkan air mani dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Apa ada dalam rongga? Rongga di sini ada banyak perbahasan ulama. Ulama dulu, ulama sekarang. Rongga dia panggil semua liang terbuka. Mulut, hidung. Itu semua tu dipanggil telinga ni, dipanggil rongga liang terbuka. Kalau masuk ikut tu, termasuklah melalui alat-alat kemaluan ni. Kalau masuk air ikut tu, batal puasa. Tapi berbeza dengan ulama semasa. Berbeza dengan ulama semasa. Dulu kita dah buat seminar Ramadan dulu sekali di sini. Tapi lama dah. Ulama semasa dia kata tak batal puasa kecuali bila masuk melalui saluran makanan ni sampai ke usus, baru batal puasa. Sebab itulah kita boleh injek. Kalau kita demam contohnya, jangan, doktor jangan injek, nanti maghrib saya datang untuk nak ambil nak boleh je kita pergi hospital, doktor kata nak masuk air, masuk, tidak batal puasa. Panjanglah orang dialisis macam mana. Jadi sebenarnya perbahasan ulama semasa tentang nak menentukan rongga tu penting. Kerana banyak isu yang berlaku zaman kita ni tak berlaku zaman dulu. Dulu mana ada orang pergi pakai masuk air apa masuk ni, tak ada. Jadi alhamdulillah ada satu risalah yang saya keluarkan macam ni juga. Tajuk dia hukum semasa berkaitan puasa. Nanti kita bagi PDF lah. Nanti bagi PDF dalam grup nanti insya-Allah. Sebab nak bawa semua risalah ni berat pula dia punya beg kita ni. Kita bawa setakat yang mampulah. Nah, PDF lagi baik. PDF dia boleh bagi ke mana-mana je. Insya-Allah nanti saya bagi pada. Itu dipanggil rongga. Dan segala perkara yang membatalkan puasa sebagaimana Allah Taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Dan makan oleh kamu dan minum oleh kamu sehingga jelas bagi kamu beza antara benang putih dengan benang yang hitam ketika fajar. Apa dia main benang-benang ni? Maksudnya adalah sehingga kita dapat membezakan antara kegelapan waktu malam dan cahaya fajar. Maknanya makan dengan minum ni dibenarkan daripada maghrib sampai ke subuh esok. Jadi berapa jam? Mungkin 11-10 jam. Tengok masa. Tengok hari apa ni? Hari panas, hari musim. Kalau musim panas, malamnya pendek, siang panjang. Kalau musim sejuk, siangnya pendek, malamnya panjang. Sini kita tak terasa sangat. Beza setengah jam, ya tak? Tapi kalau duduk negeri Arab, nampak sikit beza. Duduk negara lain tu, negara mana yang Eropah yang puasa malam, kadang-kadang malam 2 jam. Malam, oh ya, yang ni masalah. Malam pendek, siang panjang. Kalau siang pendek, malam panjang, suka baru orang puasa. Nah, yang tak tahu yang malam pendek, siangnya panjang. Macam-macam. Kita suruh ke ulama semasa lah bincang macam mana dia orang nak puasa dengan kadang-kadang sampai 2 jam yang malam. Maknanya waktu kita boleh buka puasa daripada maghrib sampai subuh. Awal Islam dulu maghrib hingga isya. Maghrib hingga isya tamat. Itu pun kalau tak tertidur. Contohnya selepas solat maghrib sambil duduk tunggu isteri hidang makanan, kita berterlena. Tak boleh makan. Hanya-hanya lepas maghrib itu suami kena pergi dapur juga dengan isteri. Jangan tunggu-tunggu, nanti terlena tak boleh makan. Sebagaimana berlaku pada beberapa orang sahabat, pengsan dia esok sebab tak sempat makan semalam. Maka Allah Taala turun ayat Quran ni, wa kulu washrabu hatta. Jadi sesalah masalah, tak usah duk fikir lagi lah tentang puasa 23 jam sudah tak berlaku lagi, kecuali negara-negara yang benua yang malamnya pendek, itu cerita lain. Ayat ini menunjukkan bahawa tidak dibolehkan makan dan minum pada waktu siang. Ini kerana puasa menetapkan bahawa tidak boleh makan dan minum bermula ketika fajar, terbit fajar, subuh. Maksudnya adalah selepas muncul fajar, tidak dibenarkan makan dan minum dan memasukkan benda ke dalam rongga yang membatalkan puasa.
Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baligh fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna shaiman. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh atau bersangatan, berkomo-komo ketika ambil wudu, komo-komo dan masuk air dalam hidung, melainkan kalau puasa. Kalau puasa kita komo sederhana aja. Masuk dalam hidung sikit ya. Kalau masuk dalam nanti batal puasa. Itu maksud dianya. Hadis ini menunjukkan tak boleh kita masukkan ke dalam rongga. Oleh itu, sekiranya puasa tidak batal dengan masuk air ke dalam rongga disebabkan berlebihan atau membalaghah itu, nasaya tidak dilarang berlebih-lebihan ketika berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung. Berdasarkan hadis Ibn Hibban dan lainnya, mereka mensahihkan hadis ini mengatakan bahawa man zara'ahul qai'u, man zara'ahul qai'u wa huwa sha'im falaysa 'alayhi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Sesiapa yang muntah tanpa sengaja ketika berpuasa, maka dia tidak wajib mengqadakannya. Mana tadilah kita pening kepala ke tiba-tiba muntah ataupun tengok benda yang kotor jadi termuntah, itu tak ada masalah. Wa man istaqa'a falyaqdi, kalau dia sengaja batal. Macam musim COVID, musim PCR. Sudah lupakah kita PCR? Nah, senyumlah kalau kena PCR. Ada ke di kalangan kita yang tak kena PCR? Ada. Ada. Oh, selamat ya, alhamdulillah. Ya, PCR kan dia masuk dalam kayu, dalam tengkuk, temuta itu sengaja itu. Nah, jadi naknya kita qai man zara'ahu qai, maknanya dia temuntah dengan otomatik gitu, ya, tak boleh. Alhamdulillah anak pergi umrah 2 minggu lepas, kita kata terkenang kita kepada sahabat kita umrah tahun 2021 dulu, 21 orang syahid PCR. Tahu syahid PCR? Sampai di airport dah tak boleh pergi sebab keluar keputusan merah tak lagi. Oh, janganlah. Dia panggil syahid PCR. Nanya betul cerita PCR. InsyaAllah kita doakan supaya tak berulang lagi lah peristiwa COVID ni, tak mari lagi. Masjid-masjid semuanya penuh insyaAllah. Baiklah. Ijma' ulama juga sepakat mengatakan bahawa batal puasa sekiranya melakukan jima' pada siang hari Ramadan. Itu perkara yang membatalkan. Jadi Tuan Syekh kita ni dia tak letak tajuk khas membatalkan puasa. Tuan-tuan boleh letak situlah. Ya, tulis tak. Ini perkara batal puasa di muka surat, di perkara yang kedua tadi tu. Jadi dia campur sekali. Maknanya puasa ni dua yang rukunnya. Rukun yang teori dua. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Habis cerita. Ha, siapa dia boleh jawab kalau orang tanya, berapa rukun puasa? Berapa? Dua. Yang pertama? Ya. Dua? Oh, mudah kan? Kalau masuk kelas kafar, 10 per 10 kita gitu. Tapi kalau ditanya yang kedua, apa yang batalkan puasa tu? Ah, sudah. Gelabuh pula cari nota. Baik. Sekarang kita berpindah kepada syarat sah puasa. Jadi para jemaah kena tanda situ, dia ada dua syarat. Syarat sah puasa, yang kedua syarat wajib puasa. Beza. Kita ambil syarat sah dulu. Syarat sah puasa tu apa dia? Syarat sah puasa yang pertama Islam. Kalau orang bukan Islam puasa, boleh tak boleh? Bolehlah tak makan, tapi pahala puasa tak dapat. Ada juga orang non-muslim dia puasa. Kadang-kadang dia puasa bukan puasa macam kita. Dia puasa tak makan daging, dia puasa tak makan ayam. Dia panggil vegetarian apa benda, mazhab sayur ni. Rugilah dia. Dahlah tak makan, tak makan di dunia, nanti di akhirat tak makan pula. Cakap dia makan itu, macam sekarang ni tak boleh campur hak orang, nanti kena saman. Tak boleh. Kita bincang hak kita je lah. Syarat sah puasa yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci daripada haid, yang keempat suci daripada nifas sepanjang hari. Itu dia panggil syarat sah puasa.
Oleh itu, tidak sah puasa sekiranya ada bagi seorang itu apa yang berlawanan bagi empat syarat ini. Ha, empat syarat sah puasa ini. Ini kerana puasa dikiaskan kepada solat, kepada sembahyang. Puasa macam sembahyang juga. Disyaratkan untuk berpuasa pada hari selain daripada hari dua hari raya dan hari tashrik. Bila ke hari tashrik, siapa dia tahu hari tashrik tu hari apa? Hari? Hari tashrik apa? 11, 12, 13 Januari. Hah? Zulhijjah, alhamdulillah. Ah, itu dipanggil hari tashrik. Maknanya dalam hidup kita setahun ni yang tak boleh puasanya 5 hari saja. 2 hari raya, 3 hari tashrik. Itu untuk hari. Untuk individu, hari ada haid dengan nifas. Nah, itu individu. Hari kita lagi kita tak dicampur, itu individu. Maka ini berdasarkan hadis yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmaini, yaumil fitri wa yaumin nahri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari raya, iaitu hari raya fitrah dengan hari raya adha. Dua hari ini tak boleh puasa. Kalau puasa berdosa. Ha, jangan kata, "Eh, apa salahnya saya nak buat baik?" Kita ni kadang-kadang suka cakap macam tu kan. Eh, apa salahnya benda baik? Benda baik pun kalau tak kena hari, lah, tak boleh. Macam kita nak solat sunat lepas solat asar. Boleh? Tak boleh. Eh, apa salahnya kita nak solat? Ha, maka dia panggil semua benda ada SOP, ada peraturan. Dan ini juga berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Nabi SAW bersabda, "Ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah." Hari-hari mina, hari mina tu hari tashrik lah, iaitulah hari makan, minum dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari mina ni hari makan, hari minum, hari zikir. Tak boleh kita berpuasa. Dia panggil batu umrah. Bila sebut tentang makan tu, dia suruh minum lalu. Ah, baik. Jadi kita faham sini, hari mina tu 3 hari. 11, 12 dan 13. Siapa dia ingat hari nama-nama hari haji? Siapa ingat? Hari haji ni bermula daripada hari 8. Hari 8 nama apa? Nama apa? Tarwiyah. Pandai pun. 9. Hari wukuf, hari Arafah. 10. 10 hari apa? Hari raya. Hari haji. Hari panggil haji, hari haji akbar. Itu hari 10. 11. Sebelah hari apa? Sebelah tu hari tashrik. Tapi kalau hari haji, untuk hari haji ada nama dia khas. Nama apa hari sebelah? Hari qar. Ni orang baru klik haji ni boleh jawab boleh ni. Hari qar mana hari orang bertenang di Mina. Kan hari sebelah ni tak lagi mana. Hari 12. Ha. Hari tashrik yang kedua betul. Tapi nama untuk orang haji hari 12 hari apa? Nafa awak kan. Hari 13 nafa saat abilah hari 5 hari. Baik. Selain daripada hari syak, hari syak ni hari 30 Syaban. Itu dipanggil hari syak.
tanpa sebarang sebab berdasarkan kepada perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man sama yaum asyqi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berpuasa pada hari Syak, hari Syak di mana hari 30 Syaban. Puasa tak puasa. Maka sungguhnya dia menderhaka kepada Abul Qasim. Siapa dia Abul Qasim? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang baik. Namun begitu, sekiranya seorang itu perlu berpuasa disebabkan puasa qadha, nazar dan wirid. Apa dia puasa wirid? Kita kalau kata wirid ni zikir lah. Puasa wirid ada juga. Kita tengok nota di bawah. Nota nombor 12 muka surat 271. Puasa wirid ialah puasa-puasa sunat yang diamalkan oleh seorang seperti puasa pada hari Isnin dengan Khamis. Orang ni sepanjang tahun dia puasa Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Ataupun dia dia puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari puasa. Jadi orang ni jika berbetulan hari Isnin atau Khamis tersebut jatuh pada hari Syak, maka harus baginya berpuasa. Namun jika puasa sunat Isnin Khamis itu tidak menjadi adat atau kebiasaan baginya, baru nak warak dekat nak puasa teringat, teringat nak puasa sunat, maka dilarang untuknya berpuasa pada hari Syak. Takut dia jadi lebih, seolah-olah macam dia tak percaya dengan pemerintah yang mengisytiharkan hari ini, hari 30 Syaban. Sebab dia duduk mikir, dia mimpi semalam nampak anak bulan, contohnya. Itu tidak boleh. Sama juga isu sekarang. Sekarang lepas daripada 15 Syaban, boleh tak boleh kita puasa sunat? Puasa sunat lepas 15 Syaban, boleh tak boleh? Hari 15 tu tak ada masalah, hari ni 10 Syaban, hari 15 boleh ya puasa. Sebab hari tu hari putih, masih lagi dalam zon dibenarkan. Ba'da, ba'da di mana? Hari 16. Boleh kata boleh. Di sini khilaf ulama. Khilaf. Ada ulama kata tak boleh lagi puasa sunat selepas hari 15. Ada yang mengatakan boleh. Yang tak bolehnya hari Syak. Itu pun bagi orang yang tak biasa. Tapi kalau orang dah maintain sepanjang hidup dia, Isnin Khamis, Isnin Khamis, puasa Daud ataupun qada. Ini ibu-ibu, ayah-ayah, suami balik ni kena tanya anak-anak, isteri. Qadha kita tahun lepas Ramadan 1443 dah qadha ke belum? Dah tanya anak-anak. Tanya dah. Tak apa nak jawab Tak tanya lagi tu. Boleh WhatsApp grup keluarga kata siapa yang belum qadha lagi, kita ada masa lagi 12 hari. 12 hari lagi. Yang nak Ramadan. Dia boleh qadha sampai hari Syak, tak ada masalah. Qadha terus. Jangan melintas di hari. Mana kalau dia tak qadha yang tahun ni, tak qadha tahun lepas, tak qadha tahun ni, maka ketika itu dia sudah dikira cuai berdosa. Melambat-lambatkan qadha ni okey ke? Sebenarnya tak apa-apa, okeylah. Tapi berdasarkan pada pengalaman hidup Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, waktu Nabi hidup, Nabi belum wafat, Aisyah kata apa? Aku qadha puasa Ramadan aku tahun lepas pada Syakban tahun ni. Maknanya Aisyah bukan nak melambat ke qadha, tetapi Aisyah nak jaga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana isteri yang masih ada suami, kalau nak puasa sunat kena dapat visa. Visa pelancong ke visa umrah ni? Visa daripada cik abang. Tanya bang, esok saya nak puasa sunat boleh? Suami kata boleh. Memang aku mesyuarat sampai petang pun, sampai malam, tak makan rumah pun. Jadi boleh dah puasa. Kalau kata aku nak puasa sunat esok boleh bang? Saya ambil cuti dah esok. Jangan kacau-kacau. Nanya kawan tu, dia ambil cuti, kita cuti juga. Nanya. Jadi kena minta izin. Baik. Itu makna wirid. Makna wirid itu maknanya orang yang sentiasa. Puasa wirid itu
Jadi dia kata apa? Wirid tadi, mana sampai yang mana. Maka dia harus berpuasa pada hari syak ini. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriqut oleh Imam Bukhari Muslim. La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman fal yasumu. Artinya jangan kamu mendahulukan dengan puasa sehari atau dua hari. Mana kita mula awal lagi takut, takut masuk Ramadan kita tak puasa. Tak boleh. Kecuali hari seorang lelaki yang selalu berpuasa, termasuklah perempuan ni, maka harus baginya berpuasa. Mana kalau hari ini kita memang kita puasa, menjadi rutin hidup kita, tak apa. Puasa wirid adalah amalan rutin seorang itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini, maka harus baginya meneruskan puasa tanpa meninggalkannya dengan sebab hari syak. Jadi boleh. Maksud hari syak, apa dia hari syak? Hari yang ke-30 Syaban, itu mana hari syak. Apabila orang ramai bercakap atau bersaksi mereka melihat anak bulan, tetapi kesaksiannya ditolak, orang ni tak cukup dia punya syarat. Dia nak tengok anak bulan ni kena orang baik-baik, tapi dia ni kurang baik, menyebabkan mahkamah syariah tolak dia punya saksi. Tak cukup syarat. Seperti saksi seorang perempuan atau saksi seorang yang fasik, maka hari itu jadi syak sebab ada orang tengok anak bulan. Macam kita hari ni kan. Jadi mana-mana negeri yang tengok anak bulan, di negeri itu tak dikira kecuali apa yang diputuskan oleh pihak pemerintah. Itu dia panggil syarat apa tadi? Syarat sah. Syarat wajib apa dia? Syarat wajib. Tulis itu. Dia tak, Tuan Syah tak tulis, kita tulis. Letak di sebelah syarat puasa tu, muka surat 268. Letak situ syarat wajib puasa. Yang pertama sekali Islam. Samalah. Yang kedua berakal. Tambah yang ketiga je, baligh. Baligh. Habis. Yang lain sama. Syarat wajib. Mana orang nak wajib puasa ni kena orang baligh. Kalau dia tak balik lagi kanak-kanak, wajib tak wajib bagi dia puasa? Tak wajib. Tapi kalau dia puasa, sah ke tidak? Sah. Macam kita hari ni, minta maaf Muslimat, jangan marah. Masjid negara ni ada solat Jumaat ke bagi Muslimat? Yang ketua Muslimat ada ni. Masjid negara ni ada solat Jumaat tak untuk Muslimat? Tak ada. Tak ada ke, tak pernah mari? Tanya orang masjid, ada Jumaat? Ada? Tak ada sini? Oh, tak muat tempat. Pergi masjid saya lah senang, kat pondok tu. Pondok di Sengadria ni, masjid kita, kita bagi solat Jumaat, oh Muslimat. Nanti buat rombong yang pergi sana, di hari Jumaat, boleh solat Jumaat. Baik. Kita pergi Mekah, Mekah lah mudah. Tak? Mekah, Madinah, wanita boleh solat Jumaat? Boleh. Sah ke tak sah? Sah. Wajib ke tak wajib bagi dia solat Jumaat? Ini macam mana. Kanak-kanak walaupun tak wajib puasa, tapi kalau dia berpuasa, sah ke tidak? Sah. Siapa yang boleh pahala? Budak-budak tak ada pahala, tak ada dosa. Siapa boleh pahala? Mak dia. Yang kejuk dia, yang didik dia, yang asuh dia, kita boleh pahala mendidik anak-anak. Jadi kena suruh anak puasa, jangan tak puasa. Kalau tidak rugi kita kata. Alhamdulillah. Banyak pahala kita dapat. Orang yang paling banyak pahala dalam dunia ni siapa dia? Belah ni ke belah ni? Oh, Muslimat angkat tangan. Belah dia dia terbanyak. Tapi jangan pakai hadis palsu. Mana-mana wanita yang beri minum pada suami lebih baik daripada puasa sunat setahun. Oh, seronok dia. Wah, pergi ke tandas suami. Dia asyik minum air. Itu hadis palsu itu cerita. Tapi memang boleh pahala tak? Macam mana tak boleh pahala? Suami duduk tidur, pukul 5, pukul 4, setengah dah bangun buat sahur. Pukul 3, tengah hari dah masuk dapur nak buat iftar. Masya Allah. Sebab tu orang perempuan lebih senang masuk syurga daripada laki-laki. Nampak kita bagi semangat muslim-muslimat sikit sebab nak puasa dia. Habislah kita. Sampai mana dah kita? Syarat-syarat dah. Kita berpindah kepada syarat sah tadi dengan syarat wajib, tambah satu lagi, apa dia? Baligh.
Manakala kanak-kanak tak wajib, tetapi kalau dia puasa, sah. Yang berpahalanya ibu bapa dia. Alhamdulillah. Baik. Kita berpindah ke pula perkara 27, muka surat 272, perkara sunat ketika berpuasa. Nah, sekarang ni tak nak ambil tajuk ni. Tajuk ni macam kita daurah Ramadan ni, kursus puasa kan. InsyaAllah. Syarat apa ni? Perkara-perkara sunat ketika berpuasa kita kena buat. Kita jangan pandang, ala dia kata ustaz, benda-benda sunat je tu. Eh, awak ni senang-senang cakap. Benda sunat je tu. Kita kena ingat, tulis tu. Perkara sunat, tulis perkara sunat yang membezakan, yang membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat ini, apa dia? Apa dia? Amalan sunat. Kita semua ahli ibadat, tapi membezakan antara sama-sama kita ahli ibadat, iaitulah amalan sunat. Amalan sunat ini membezakan antara kita. Contohnya kita sama-sama pergi masjid, sama-sama pergi Mekah, pergi Umrah contohnya. Tapi yang seorang ni Masya Allah, daripada turun rumah dah berniat berwuduk di rumah, dalam perjalanan yang berzikir sampai masjid, tahiyatul masjid, orang dah azan qabliyah, solat-solat qabliyah. Yang seorang lagi turun rumah isap rokok. Ya. Sampai di masjid, tak masuk masjid, buah dulu sampai orang qomat. Sama tak sama? Tak sama. Maka tulis kaedah. Ia membezakan darjat kita sama-sama ahli ibadat ini, iaitulah amalan sunat. Ini penting kena jaga. Baik. Perkara sunat ketika berpuasa. Perkara sunat ketika berpuasa. Yang pertama, bersahur. Kita jangan rasa alas makan pukul 12 malam tidur. Jangan. Jangan buat perangai tak baik macam itu. Disunatkan ketika berpuasa untuk bersahur dan melewatkannya, mentakhirkan sahur sampai dekat subuh. Itu lebih afdal, lebih baik. Sebab apa? Tengok dalam hadis Nabi sebut ni. Hadis astasahur. Tengok hadis bawah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana pada sahur itu ada keberkatan. Di sini sahur ni ya, ada bacaan, dua bacaan. Satu sahur dengan bagi atas, sin bagi atas, satu lagi suhur bagi depan. Sama ada kita waktu tu, waktu sahur tu berkat kita makan, ataupun makanan sahur itu berkat. Dua-dua tu berkat. Makanan sahur berkat, kita makan waktu sahur itu berkat. Jadi siapa nak cari keberkatan dalam hidup dia, iaitulah makan sahur. Jangan duk ajar anak-anak, kita malah tak mau bangun sahur, saya mak hari ni boleh pukul 12 malam, pukul 11 belum tidur makan. Kita kata ini bukan sahur, ini makan malam. Sahur bangun selepas daripada tidur di akhir malam dekat subuh, itu nama dia sahur. Jadi kena sahur ni kena buat satu perkara. Satu lagi hadis, hadis ni tak sebut di sini, tuan-tuan tanda tulis kat dekat catatan tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sahur. Tulis hadis. Dia membezakan di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Puasa kita dengan puasa siapa? Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab siapa? Yahudi dengan Nasara. Yahudi dia puasa juga, tapi dia tak makan sahur. Tulis hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak segala benda yang boleh membezakan di antara kita dengan ahli kitab, kita bezakan. Itu hak Nabi nak. Tulis hadis ini, hadis ini daripada Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala faslu
Ini lafak-lafak resmi dia. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Aklatus sahur. Beza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, iaitulah makan sahur. Hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Muslim. Tulis hadis dikeluar oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita tak nak makan sahur juga, macam budak-budak puasa sekarang, maka kita kata itu kurang afdal. Seeloknya kita bangun. Kalau kita bangun awalkan sikit, kita boleh kumpul anak-anak kita di meja, di meja sahur. Waktu ni waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. 1/3 malam waktu mustajab doa. Ketika itulah kita berdoa walaupun seminit. Nah, kumpul anak-anak, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-Mu yang beriman, hamba kamu yang soleh. Besarkanlah anak-anak kami ini dalam keadaan ketaatan kepada Allah, jauh daripada maksiat, jauh daripada mungkar, jauh daripada dadah, jauh daripada segala perkara yang tidak baik. Seminit kita doa pada waktu sahur, waktu mustajab doa, waktu langit terbuka, Allah kabul pada itu, bahagia kita dunia di akhirat. Berkat tak berkat masa tu? Jadi insyaAllah tahun ni kita akan buat, kita kumpul anak-anak di meja sahur, kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Taala jaga kita, jaga keluarga kita. Kalau ada masalah lagi, pelihara pula, jaga negara kita daripada segala perkara yang tidak baik. Ini antara waktu mustajab. Kena guna doa. Jadi kena bangun sahur. Beza di antara kita dengan dengan puasa ahlu kitab, iaitulah makan sahur. Jadi kita nak beza dengan kapi. Jangan tak beza. Yang kedua, segera berbuka puasa. Tulis itu bila masuk waktu. Jangan pula segera. Sunat segera buka puasa. Orang tak azal lagi buka dah. Mana boleh. Sebaliknya, ketika berbuka, kita disunatkan bersegera berbuka apabila yakin matahari sudah tenggelam. Mana sudah yakin masuk maghrib, baru buka puasa. Macam mana kita yakin? Macam mana sekarang kita yakin dah masuk waktu maghrib? Macam mana? Dengar azan. Dengar azan radio ke dengar azan masjid? Kena tengok juga zat. Kadang-kadang bila baru mengantuk ke? Hari tu radio buat salah. Radio buat salah gitu. Habis satu kawasan yang kena qada balik. Kita tak sebut nama radio mana-mana, marah dia nanti. Sebab tu ada orang kena petang-petang kan radio live tu. Ada orang buat permintaan. Ada orang telefon ke DJ. Dia kata, tuan DJ, satu permintaan boleh? Dia kata, apa? Boleh tak siap awak azan maghrib hari ni? DJ kata, tolong ni. Kalau siap azan maghrib, kalau tak maghrib lagi, mana boleh makan? Dia kira kalau dia, maknanya bukan azan maghrib radio tu yang menentukan, jatuh matahari tu yang menentukan. Baik. Jadi maknanya sahur akhir, berbuka awal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kuat Imam Bukhari Muslim yang kita baca tadi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia berterusan dalam keadaan baik sekiranya mereka segera berbuka puasa bila dah masuk waktu dan melewatkan sahur. Cuma timbul lagi soalan, kalau kita buka puasa ramai-ramai di masjid contohnya, kita nak makan tamar dulu, kemudian minum air, kemudian solat, lepas solat maghrib baru makan, ataupun kita makan dulu sampai sudah baru solat, yang mana lebih baik? Bagi orang yang dapur, dia suka makan terus dah lepas maghrib, relax, siap-siap boleh nak terawih. Tapi bagi kesihatan, dia kata elok kita iftar dulu dengan kurma, dengan tamar, dengan rotak, kemudian kita solat baru makan. Cuma timbul soalan yang ditanya orang banyaknya, dia kata, ustaz, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia bagi orang buka makan buka puasa, dia boleh pahala buka puasa. Betul? Habis kalau kita bagi makan tamar saja dengan air,
Yang boleh pahala buka puasa tu tuan tamai lah. Kita yang berletih masak nasi daripada tengah hari sampai ke petang ni, tak dapatlah pahala orang buka puasa. Betul tak betul teori tu? Ha, teori tadi betul tak betul? Jawabannya tidak tepat. Sebab orang tak makan dengan tamak saja. Dia panggil berbuka puasa itu wajibatun kamilah. Maknanya satu makanan yang mengenyangkan. Itu baru mukadimah buka puasa. Sebab tu ada setengah orang dia nak tajar. Dia kata, ustaz, untuk buka puasa tamak saya tajar seorang sebulan Ramadan. Saya kata, tak. Awak masuk dari tabung, kita beli ramai-ramai. Kita pun nak juga orang buka puasa dengan orang tamak kita. Nah. Tapi kalau seorang yang tajar, rugi lagi orang lain. Karena itu saya mempunyai nasihat saya, Abu Anas ni, kepada semua AJK Masjid, kita jangan buat eksklusif. Setiap hari seorang tajar. Tak bagus. Awak nak tajar, sehari 3,000 contohnya. Sehari 5,000 belanja. Masuk dalam tabung, kita catukan. Mana setiap hari ada saham kita, ada saham dia, ada saham. Mana 30 hari kita boleh je. Kalau kita bagi 300, bermakna kita ada RM10 satu hari. Ya, RM10 sehari. 300. Hari-hari kita ada saham. Mana baik daripada orang kita eksklusif. Orang ni hari sekian. Orang masjid pun dia pandai juga tengok. Hari ni mesti nasi mandi nasi kambing ni. Tengok hari lain pula, pakcik ni tahu lepas nasi kerabu. Tak ada orang hari. Jadi nanya macam tu dia punya teori macam tu bagi anak. Itu pandangan lah, kita punya pandangan. Masih-masih ada pendapat lah. Tapi pandangan kitanya supaya semua orang ada saham. Setiap hari kita buka, kita jamu buka puasa. Alhamdulillah. Tapi setengah orang ni tak nak, dia panggil eksklusif. Saya tak nak campur dengan orang. Saya punya menu sedap. Kita kata, janganlah sombong sangat. Nah, kita ni semua nak apa ni, nak pahala. Baik. Yang ketiga, sunat berbuka dengan rutab. Tulis itu. Tulis rutab. Tambah sikit. Rutab kemudian bau kurma. Sekiranya tidak ada rutab, barulah kurma. Pelik ustaz ni. Apa beza rutab dengan kurma? Apa beza? Lain. Rutab ni tamak yang separuh masak. Lembut dia. Kalau kurma, tamak yang dah kering tu. Itu dia panggil kurma. Arak ni, dia ada tahap dia. Rutab, balah. Batu rutab. Kemudian dia panggil tamak. Tamak tu dia dah kering. Jadi Nabi kita SAW, dia suka berbuka puasa dengan rutab. Sebab rutab terlembut. Maksudnya bila kita makan tu, dia cepat dia punya hadam. Kalau tak ada, bau pergi ke kurma. Kurma tamak kering. Tamak biasalah kita beli RM2.30 sekilo tu, tamak nama dia. Ya rutab tu yang separuh masak. Yang tu kena letak dalam peti. Sekarang, sekiranya tidak ada rutab, kita pergi ke kurma. Sekiranya tidak ada kurma, kita minum air kosong. Air mutlak. Bukan pergi ke kuih-muih lah, tak ada. Kuih apa yang masuk di sini? Buka puasa ni, kuih apa yang masuk? Orang KL ni, kuih apa masuk? Kalau tempat kita ni dipanggil onde-onde, teri mandi. Apa benda lagi lah. Sini apa kuih? Kok masuk buka puasa, apa dia? Kubak guling. Apa dia? Tak jumpa belakang tu. Mana tak? Tak ada ruta, kurma. Tak ada kurma, air. Lepas tu bau kuih. Kita ikut tertib sunnah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamr. Fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma' fa innahu tahur." Apabila seorang kamu berpuasa, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Tapi dia tak sebut tadi. Hadis yang saya sebut tadi tulis rutab dulu. Dalam hadis lain ada rutab. Rutab bau tamar. Rutab kamu dia bau tamar. Sekiranya tidak ada rutab bagi tamar, sekiranya tidak mempunyai tamar, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Air apa tu? Ni air mutlak dia panggil ni. Air yang kita minum ni, apa nama air? Air mutlak. Mana ya? Pernah tak minum air mutlak? Kau mengaji belajar saja air mutlak. Air ada berapa jenis? Air berapa jenis ada? Yang pertama sekali air apa? Air mutlak. Apa dia air mutlak?
Air mutlak tak kira lah. Ni duk ni tanya, air apa? Tak ada air mutlak, tak ada. Air kawin. Apa ni? Macam-macam nama syarikat air, kawin, kuku, apa benda lagi tak. Betul air mutlak yang kita nak. Ada juga orang cakap, ustaz, zaman Nabi mana ada kuih-kuih? Siapa cakap tak ada kuih? Banyak kuih, nama-nama kuih zaman Nabi, banyak, ada menu dia. Nama dia Hais. Biasanya kuih ni buat daripada tamar. Kalau pergi dekat Gif Madinah tu, kan depan masjid Nabi tu ada tulis Al-Madinah Gif tu. Ada nama Amri, ada kuih-kuih zaman Nabi dia buat sekarang. Nama Hais. Boleh cubalah, boleh cuba, boleh try. Oh, lagu ni kuih zaman Nabi sedap juga. Dia buat tu sedap. Baik. Yang keempat, sunat yang keempat, kita nak habiskan masa. Lepas ni kita nak buka soalan kepada para pelajar tentang Ramadan insya-Allah. Perkara yang wajib yang keempat yang kita kena buat, wajib perkara sunat tapi wajib. Tengok, perkara sunat tapi wajib. Wajib bagi mereka yang berpuasa meninggalkan perkara keji seperti berdusta. Mulut puasa tak makan yang halal, tapi mulut ini juga berdusta, kita kata tidak. Tidak. Mengumpat. Sambil-sambil puasa makan daging orang pula. Boleh ke tak boleh? Mengadu domba, dia panggil batu api, dan memaki-maki. Sekalipun orang lain mengeji dan memaki dirinya, mana orang mari kata tak baik kita, kita jangan balas. Jangan balas. Ini berdasarkan hadis yang direkod dikeluar oleh Imam Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syaraba." Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang batil, yang dusta, dan sebaliknya melakukannya pula, dia pergi buat benda-benda kata-kata keji, kata-kata buruk, perkataan yang tidak baik, pergi kata, apa boleh buat? Dan tidak meninggalkannya, bahkan dia buat pula, maka Allah tidak menghendaki, tak perlu untuk dia meninggalkan makanan dan minumnya. Mana orang macam ni? Bukan Allah Ta'ala tak nak tengok orang berpuasa macam ni perangai. Bukan mana jangan puasa. Ya, kalau macam ni tak payah puasa lah. Tak payah puasa. Lagi dahsyat lagi neraka tu. Okay? Kan? Baik. Ini di antara yang besar tengok dalam senarai kita ni, dalam buku ni, dalam risalah. Tengok yang kelima tu. Yang kelima, menjaga lidah, mengurangkan kata-kata yang dan menjauhi sifat dusta. Jangan duk bohong di bulan Ramadan. Hadis tersebut, ini hadis yang kita baca tadi. Hadis tersebut menunjukkan bahawa berpuasa juga bermaksud menahan diri daripada pembohongan dan kata-kata yang sia-sia, dan menahan diri daripada makan dan minum. Sekiranya dia tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka berkuranglah pahalanya dan dia terdedah kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Iza asbaha ahadukum yauman sa'iman fala yarfus wala yajhal fa inimru'un syatahu au qatalahu falyakul inni sa'im inni sa'im. Tengok dalam kertas ni ada tambahan yang saya tambah sini. Maksudnya, jika seorang daripada kamu mula berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafas. Apa nama rafas? Melakukan perkara yang mendatangkan nafsu. Jangan lagi. Dah puasa-puasalah, tak usah duduk dekat dengan isteri tu. Nah, kalau nampak dia nak mengacau, pergi duduk dahil. Dan janganlah dia bergaduh. Jangan duduk bergaduh dengan orang. Ni pergi parking kereta depan masjid pun bergaduh. Apa punya buta mata parking tak nampak orang. Padahal sama-sama keluar masjid. Sekiranya seorang mencaci atau memusuhinya, maka adalah dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis rawahu Muslim. Jadi kalau orang mari nak maki kita diam. Last kali kita kata, aku puasa.
senyap. Dia pun, aku puasa juga. Oh dah, diam. Anak sekali, balas dengan Arab. Cerita waktu kita duduk Madinah. Sampai dekat trafik light, dia buka tingkap. Dia marah kita, marah sungguh. Entahlah. Kita pun buka tingkap kita, saya jawab hadis Nabi ni. Inni sa'im. Dia tengok, entah sa'im? Wah, dia pun tutup tingkap senyap, tak kata apa. Nah, Arab nakal-nakal dia pun ada lagi. Rasa kalau tempat kita, Melayu dia kata, aku puasa ke ni? Alah, nak tunjuk buat Arab. Lagi ke lain dah. Jadi, Arab dia lebih, walaupun dia nampak nakal, dia marah, tak tahulah dia marah sebab apa. Sebab saya potong dia ke macam mana. Kita pun orang muda juga buat kereta laju. Jadi, dia marah. Jadi, akhir sekali anak buka tingkap kata, ini sa'im. Bukan Ramadhan lah masa tu hari. Hari Senin ke hari kami kan. Kita nak pergi Masjid Nabi. Nak pergi buka puasa kat sana. Dia duduk marah-marah. Jadi akhir kali kita kata, ini sa'im. Dia kata, entah sa'im. Dia pun tutup tingkap. Senyap. Tak kata apa. Lampu pun hijau. Jalan. Jadi, yang pentingnya, apa yang Nabi kita isyarat ni, ada kebaikan. Untuk kita amalkan. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya puasa bukanlah hanya menahan diri daripada makan dan minum, tetapi juga dari penipuan, kebatilan dan perkara yang sia-sia. Ini Ali tafsir hadis ini. Dia kata kalau kita puasa banyak benda lah. Berkata Mujahid, ulama salaf ni, dua perkara yang sesiapa meninggalkannya maka sempurnalah puasanya. Dua perkara, siapa dia jaga maka sempurna puasa dia. Kalau tak jaga, tak sempurna. Apa dia? Yang pertama, ghibah. Ghibah tu mana mengumpat. Yang kedua, menipu. Menipu. Jadi dua perkara ni bagi orang puasa tak ada. Jadi kalau bulan puasa budak menipu juga, tak. Sambil-sambil duduk jual menipu orang, kita kata jangan. Abu Al-Aliyah pula berkata, orang yang berpuasa tetap dalam ibadahnya selagi dia tidak melakukan ghibah. Maknanya bila kita berpuasa, kita dalam ibadah berpahala, sehingga akan dikatakan naumus saim ibadah. Jangan kata hadis, kalau kata hadis tak betul, tapi ada maknanya secara umumnya. Orang yang berpuasa ni, kalau dia tidur beribadat, ibadat apa? Ibadat puasa. Selama dia tidak mengimah, tapi kalau dia mengumpat, jam, dia punya pahala hilang. Dia punya pahala sudah lari. Kita kata rugi dia. Nah, dengar ni. Siapa lagi nasihat? Rahsia di sebalik larangan-larangan ini. Nah, dengar. In rahsia. Kenapa dilarang perbuatan ketika puasa? Khususnya ketika sedang berpuasa ialah kerana bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang harus, tidak akan sempurna kecuali setelah meninggalkan perkara yang haram. Ia adalah seumpama orang yang meninggalkan perkara fardu untuk melakukan perkara sunat. Apakah faedah? Tentulah tak ada faedah. Ini di antara kewajipan kepada kita para jemaah sekalian untuk nak menjaga kualiti puasa kita, nak menjaga ibadat kita. Jangan sekali-kali kita rusakkan dengan apa? Dengan perbuatan yang tidak baik. Apa sajalah. Sambil-sambil duk puasa, duk share benda-benda yang tak betul dalam grup, itu pun namanya tak puasa juga tangan kita. Tak puasa je. Mulut puasa tak makan, tapi tangan tak meninggalkan perkara yang tidak baik, maka kita mengatakan ini tidak elok. Baik. Yang kelima, sunat meninggalkan amalan berbekam dan membekam orang lain. Ini berdasarkan kepada hadis aftar al-hajim wal-mahjum. Berbukanya puasa bagi orang yang berbekam dan yang dibekamkan. Jadi ada masalah sini ni, hadis ni. Coba tengok nota nanti kita bahas. Iaitu kedua-dua mereka boleh menyebabkan batal puasa kerana orang yang berbekam itu kadang-kadang darah terlajak masuk ke dalam rongga-rongganya dan dia dibekam lemah kekuatannya disebabkan darah keluar dari badannya. Oleh itu kadang-kadang membekam dan berbekam ini menyebabkan puasa mereka terbatal. Itu ada pandangan lah. Coba tengok dalam nota 17.
Kita ada huraian di sini. Hadis ini direkod oleh Imam Tirmizi dalam Sunan dia. Satu hadisnya sahih. Tapi penjelasan hadis, tengok. Penjelasan hadis berbekam ketika puasa. Ini ana tambah sikit supaya lebih jelas perbahasan. Apa dia uraian dia? Kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Ibnu Abdul Bar ni ulama besar. Dia ada kitab dia nama At-Tamhid, syarah kepada Muwatta 20 jilid. Satu lagi kitab dia nama Istizkar. Istizkar ni kitab besar juga tentang mazhab-mazhab ulama. Dia kata apa? Sebahagian ulama para ilmuwan mentakwilkan atau mentafsirkan hadis orang yang berbekam dan yang dibekam perlu berbuka itu sebagai faktor yang menyebabkan seorang itu perlu berbuka kerana dikhawatiri darah yang disedut mungkin akan sampai ke bahagian tengkaknya. Sebab yang lain adalah ia dapat melemahkan diri orang yang berbekam atau kelemahan yang akan menuntutnya untuk berbuka puasa. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dilaporkan bahawa Ibnu Umar berbekam dalam keadaan berpuasa, kemudian beliau meninggalkannya. Apabila beliau berpuasa, beliau tidak akan berbekam hingga dia berbuka. Jadi isu ni mari zaman kita hari ni berbeza. Orang bekam sekarang ni tak ambil. Dulu orang berbekam ni kadang-kadang dia sedupnya mulut dia tu. Lah ni mana dia main teh gitu. Tak pro zaman kita hari ni. Orang dulu pro, dia ambil pisau cukur tu senak-senak dia buat. Main-main. Lah ni dia buat dia ada alat dia teh tu. Tak jadilah. Jadi juga tak jadi. Tapi maknanya tidak mencabar seperti dulu. Jadi hadis ini mengatakan ada masalah di hadis ini sebab kalau keluar darah tu boleh melemahkan, bagaimana pula hukum derma darah pada bulan Ramadan? Hospital tak cukup darah. Kita nak derma darah kata boleh ke tak boleh? Jadi maka di sini para ulama katakan tidak menjadi masalah sekiranya doktor mengenal pasti bahawa orang ni boleh je kita derma. Kalaulah tidak memberi kesan kepada puasa dia. Kalau lepas derma darah ni sampai peringkat dia kena buka puasa, tak boleh. Tapi dalam sudut orang berbekam tak ada masalah lagi sebab alat-alat model hari ni tidak perlu kepada nak tarik darah dengan tiup dengan mulut, tak adalah. Jadi kita kata wallahu alam. Kita berpindah kepada yang keenam, sunat juga meninggalkan keinginan perkara yang tidak membatalkan puasa. Benda ni tak batal puasa. Tetapi boleh menyebabkan benda lain. Contohnya mencium bunga yang harum. Duk cium bunga. Cium bunga ni bau sedap. Tak? Cium air wangi macam mana? Kita nak pergi masjid pakai minyak atar. Air wangi. Boleh tak boleh? Jadi boleh pakai. Cuma eloknya dia kata jangan hok pakai hok kuat-kuat lah, hok bau sedap tu. Mendengar nyanyian. Dengar nyanyian ni. Sampai-sampai duduk masuk menyanyi. Tak tahannya sama kita ni seperti ia didefinisikan seperti berhibur yang tidak munasabah dengan hikmah berpuasa. Lalu ia menegah segala keinginan nafsu. Iaitu menegah keinginan nafsu. Jadi nafsu ni suka. Dia kata ustaz, saya ni bukan nak tengok cerita pun. Tapi dia cerita Nabi tu. Tidak boleh Ramadan ni banyak cerita Nabi. Cerita Nabi, jejak Rasul, jejak kubur, macam-macam jejak ada. Sebenarnya jejak Rasul ke jejak kubur? Jejak kubur, ya harap. Kubur tu kubur ni. Kita baru nak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba anak bagi, mak, cerita Nabi. Tutup Quran, tengok Nabi dulu. Cerita Nabi ke cerita siapa? Kalau tengok cerita Nabi, zaman jahiliyah Abu Bakar, zaman Abu Jahal tu, perempuan-perempuan dalam cerita Nabi tu tak aurat ke tidak? Tak aurat. Mungkin jahiliyah kan? Kita yang laki-laki tengok ni aurat orang perempuan. Tak boleh juga. Jadi tak usah tengok lah. Yang penting tak usah tengok. Kita tengok Quran je lah musim Ramadan ni. Jangan tengok banyak-banyak. Dan satu lagi, dia tak sebut di sini. Termasuk juga cium isteri pada siang hari Ramadan. Saya eloknya, tak usah duduk cium lah. Tunggu malam lah. Tak apa, tak puasa. Sekiranya tidak menimbulkan masalah. Sebab tu ada dua orang bagi tanya Nabi SAW. Seorang ni
Dia mari kata, boleh tak nak cium isteri tengah hari? Nabi kata, boleh. Mari sore lagi, Nabi kata, tak boleh. Sahabat terkejut, Rasulullah, kenapa? Dia kata, aku tengok tadi dah tua. Kalau cium tu kasih sayang je, tidak. Bukan ada love apa-apa tu. Nah, ini boleh. Yang sore lagi tu, aku tengok muka dia semangat ni. Ini mungkin begitu, mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi kita pun tak suruh cari masalah apa-apalah. Kalau saya nak cium suami nak pergi kerja pagi tu bolehlah. Nah, tapi kalau nampak dia tutup semula kereta, tutup pintu. Kau pergi kerja jangan balik kata. Ini Ramadan cakap dia. Macam-macam cerita dah. Itu dah ada hukum lah. Yang ketujuh, sunat mandi junub bersuci daripada hadas besar pada waktu malam supaya seorang itu berada dalam keadaan suci pada permulaan puasa. Dia kata sunat ya ni, sunat. Maknanya contohnya orang ni melakukan persetubuhan pada malamnya, dia ingat nanti bangun sahur nanti nak mandilah. Tiba-tiba terlambat bangun sahur. Nak masak, nak makan, nak mandi. Kalau mandi tak sempat makan. Makan dulu tak apa. Jadi bila orang azan nanti selesai makan, pergi mandi junub, sah puasa dia, tidak kata tak sah. Cuma Tuan Syekh kata elok kalau boleh mandi junub itu sebelum subuh. Tapi tidak syarat. Boleh. Pernah sahabat Nabi berbincang tentang tajuk ni. Dia bincang tentang boleh tak boleh orang yang berpuasa dalam keadaan junub. Maka bila pergi tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mereka jawab, ya, ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak sempat mandi sebelum subuh. Jadi boleh ya, bersahur kemudian baru mandi. Jadi ini dipanggil tidak masalah. Sebab sahur ini dia berhenti setakat subuh ya. Mandi azan subuh boleh lagi. Nah, jadi dibenarkan. Cuma elok kalau boleh comelnya kita bila kita mandi sebelum azan. Jadi masuk siap-siap, mandi, makan. Kena bangun awal lah. Baik. Yang ke-8, sunat membaca doa ketika beriftar, ketika buka puasa. Ketika buka puasa sunat kita baca doa. Ada beberapa doa yang ada. Di antara doa yang masyhur yang kita selalu baca, doa ni ingat belaka kan? Ingat ke tak ingat? Apa dia doa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ingat ke tak ingat? Kalau tak ingat kena pergi belajar dengan Ipin. Ipin apa doa ni lah? Ipin ke Upin? Ipin banyak. Jadi hadis ini sanad dia lemah, sanad dia dhaif. Hadis ni dhaif. Doa ni, tapi bolehlah kita baca doa sebagai doa nak buka puasa, tak ada masalah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ada hadis sahih, ada. Tengok di bawah muka nota 18. Itu ana tambah sini. Hadis yang sahih yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, bila Nabi kita beriftar dia baca doa ni. Ikut-ikut semua. Ini kita nak suruh pandai tahu ni insya-Allah. Zahaba az-zama'u wa btallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ha, lagi kata zahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kata mana selu? Ha, kuat sikit. Zahaba az-zama'u wa btallatil 'uruq dengan ain 'uruq ha wa sabatal ajru. Kalau tutup mata boleh aja, celak mata aku tak ingat lagi sekarang. Tutup mata. Oh, baca lagi ni. Dhahaba az-zama'u wa btallatil 'uruq
Ha, wa sabatal ajru insyaallah. Ha, cantik doa ni. Telah hilang dahaga, telah basahlah kerongkong, tekak. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendakinya. Hazal hadis rawahu Abu Dawud. Dan satu di hadis hasan, mana hadis yang jamiap elok. Jadi kita bacalah. Cuma bila ke waktu baca doa? Belum makan ke lepas makan? Yang kita duk baca ni belum makan. Orang duk azan, kita duk baca doa. Baca baik bismillah. Ha, jawabnya doa ni dibaca selepas makan. Ha, tulis itu. Doa selepas kita berbuka. Maknanya bila azan, kita baca bismillah. Bismillah. Ambil rotok, ambil buah kurma. Berapa biji nak makan kurma? Berapa biji? Ha, 3 biji. Paling minima biji. Elok 3. Elok lagi 5 lagi, 7 lagi, 1 kilo. Orang Arab tak makan 3 biji, mana cukup dia? Dia tak makan nasi dah, cukup dengan tamar je. Mungkin 1 kilo dia makan seorang. Ha. Jadi kita bukan mazhab kita makan tamar banyak-banyak. Jadi kita eloklah kita witirkan 3 biji. Manakala kita buat jamuan di masjid di surau tu, kita letak dalam pinggan tu 3. Kalau sana nak ambil 7 biji. Kita nak ambil hak witir, menariklah. Tapi tak ada lah angka-angka, Nabi tak ada sebut angka. Yang pentingnya disebut rutab tamar. Jadi elok kita ambil angka 3, 5, 7. Dia kata bilangan tak syarat. Yang pentingnya makan bermula dengan tamar, bermula dengan kurma. Selepas habis kita makan, kita minum air, kita baca doa. Zahabazzama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Dan apa ni? Atau baca tadilah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Boleh je baca. Ataupun apa-apa doa yang lain selepas daripada kita berbuka doa. Baik. Jadi itu waktu doa setelah makan. Sebelum makan, sebelum azan, doa dah kita tadi. Tulis tambahan. Adapun doa yang panjang-panjang, kita doa sebelum azan. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, da'watus shaim. Doa yang mustajab ini doa orang berpuasa. Doa orang berpuasa mustajab daripada awal hari sampai ke akhir. Tapi di antara tempat mustajab doa lagi, hina yuftir. Ketika nak buka puasa. Ha, ketika nak buka puasa, orang duk kelang kabut ni, kita jangan kelang kabut. Kita letak depan kita tamar 5 biji. Air segelas. Cukup. Jangan duk sibuk-sibuk. Baca doa. Ha, itu doa waktu doa mustajab. Kita doa pada kita, doa pada keluarga kita, doa pada ibu bapa. Jangan lupa. Mak ayah ni doa. Jangan disuastakan doa. Kita sendiri berdoa. Baik ustaz, tak apa, saya tak doa pun. Saya dah bayar 5 buah masjid. Dah, kan orang dekat Ramadan, orang atas borang doa-doa tu. Itu doa swasta. Kita ni nak doa sendiri ke nak suruh orang doa kepada ayah kita? Hah? Sendiri. Kita doa ikhlas. Ya Allah, ya Tuhanku, mak akulah dulu. Dah, beri susu dia. Ayuh akulah pergi cari harta, pergi cari rezeki, bagi makan kepada mak yang menyebabkan kami semua ni berbesar dengan rezeki yang diberi. Jadi ketika itulah kita doa, ya Allah, ya Tuhan kami, mereka sekarang dalam kubur, berilah kepada mereka rezeki, rahmatmu, keampunanmu, luahnya kubur. Menangis kita dekat nak buka puasa, barulah kita rasa ada feel, ada rasa sayang pada bapa. Ni tak ada relax lah. Sambil-sambil duduk buka puasa, duduk tengok WhatsApp. Ayah, mak ayah aku dah bayar 5 buah masjid. Tak sama orang masjid tu doa yang kita doa. Orang masjid doa dia tengok borang, dia ni RM50. Ah, sikit je baca. Yang ni 500, banyak sikit baca. Dia ada grade juga, ada 500, 50. Orang ni, saya sekarang berada di Mekah. Siapa nak suruh saya doa depan Kaabah, saya lah masuk PM. PM 500, tinggi sikit doa. Ini doa swasta. Tak sama dengan doa mari di lubuk hati seorang anak. Sama tak sama? Tak akan sama. Ya, jadi kita jangan swastakan doa kita, hati kita dengan ibu bapa. Setakat mana sayang kita pada ibu bapa,
begitulah khusyuknya kita. Lebih-lebih lagi doa ketika mustajab ni, waktu sahur, waktu nak berbuka puasa, kita ingat. Dan kalau kita ada kawan-kawan, keluarga yang sakit, yang uzur, yang bermasalah, kita doakan mereka. Kata di para ulama, di antara doa yang tak rugi, doa seorang sahabat, saudara kepada saudara dia yang lain, tak akan rugi. Sebab apa tak rugi? Bila kita doa, malaikat datang duduk kat kita, mengaminkan doa kita. Amin. Dan dia tambah lagi, walaka bimislin, kamu dapat apa yang kamu minta pada kawan. Mana kita minta sahabat kita sembuh, malaikat doa untuk sembuh penyakit kita. Kita doakan supaya sahabat kita yang apa ni, sakit, sihat, yang susah dapat senang, yang apa masalah stres dapat ketenangan, malaikat doakan kepada kita. Rugi tak rugi? Mana rugi? Ya ruginya apa dia? Ha, tak berdoa tu rugi. Ha, ingat itu. Itu tip doa di bulan, di waktu-waktu mustajab doa kita jangan lupa. Ha, cuma satu ya pesanan daripada Muslimat untuk suami dia. Nak dengar ke tak? Ha, nak pesan ke tak? Kau tak payah pesan. Pesan. Dia kata, abang, jangan doa. Kalau kawan-kawan hak tak ada isteri, jangan doa minta isteri ke dia. Sebab apa? Nanti malaikat mari amin ke awak. Jadi masalah. Hai, siapa pak ni tadi lalu. Ada satu lagi kita ni. Ingat nak tutup ni. Baik, yang kesembilan. Sunat memperbanyakkan sedekah. Jadi kan. Jadi di antara amal-amal sunat yang perlu kita buat iaitulah bersedekah. Membaca Al-Quran dan i'tikaf di bulan Ramadan. Terutamanya 10 malam yang terakhir. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bil asri al-awakhir ma la yajtahidu bi ghairihi. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan berbanding malam yang sebelum. Maknanya 10 akhir Ramadan ini kita cubalah untuk tambah sikit masa kita beribadat. Kita nak full i'tikaf di masjid mungkin tak larat, ada anak kecil rumah, ya suami pula ada isteri, ya ada anak-anak. Jadi kita pergi awal solat subuh berjamaah di masjid, solat terawih, jangan lari tengah jalan. Tengok ni, tengok dalam kertas ni, dalam bab qiyamul layl. Tengok ni, tinggi amal dia dapat dah kata. Hadis di bawah tu, qiyamul lail adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Jadi pada satu malam Nabi kita solat tarawih sampai separuh malam. Setengah malam. Sahabat-sahabat bersemangat, dia kata, ya Rasulullah, baru setengah malam, kalau kita teruskan ibadat sampai ke akhir malam macam mana? Sampai ke sahur. Nabi kita sifat dia rahmatan lil alamin. Nabi tak layan. Tapi Nabi kata apa? Innahu man qama amal imami hatta yansarif kutiba lahu fi qiyamul lailatin. Sesiapa yang berdiri bersama imam sampai sudah, ditulis baginya ganjaran orang yang qiyam al-lail. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lari terawih tengah jalan. Kalau imam tu 20, imam tu 8, imam tu berapa pun, sudah sekali dengan imam. Baru kita dapat pahala qiyam al-lail. Pahala apa? Qiyam al-lail. Di bulan Ramadan, kita akan dapat dua kali pahala qiyam al-lail. Tanda itu. Bonus untuk Ramadan
kita akan dapat pahala berapa? Dua kali. Macam mana? Yang pertama, hadis Nabi SAW kata, siapa dia solat Isya berjamaah, pahala dia separuh malam. Pahala separuh malam yang boleh. Siapa dia solat subuh berjamaah, pahala dia full. Satu. Dalam hadis ni, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat sekali dengan imam sampai sudah solat tarawih, ditulis pahala qiyamul lail. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak boleh kita raih pahala dua qiyamul lail satu malam di bulan Ramadan? Boleh. Insya-Allah. Agaknya tahun ni tak ada siapa yang lari selepas daripada tarawih, jangan lari separuh. Tak boleh. Masjid kita ni berapa rakaat ya? Berapa sini? 20. Ha, 20 campur dengan witir 3, 23 rakaat. Cuma timbul satu lagi masalah. Solat witir, solat witir. Saya ni ustaz, ustaz nak solat witir akhir malam. Jadi dia pun waktu imam witir di masjid, dia lari ke belakang. Ramai tak ramai macam ni? Eh, ramai rupanya. Pernah lari juga? Tak mengaku. Ha, jawabnya jangan lari. Kalau kita lari tak dapat hadis tadi, sudah sekali dengan imam. Apa macam mana saya nak buat? Saya nak solat witir di akhir malam. Maka di sini tuan-tuan ada dua pilihan. Sama ada kita solat witir bersama dengan imam di masjid, nanti kita bangun tahajud pukul 4 pagi nanti, tak ada witir lagi. Tahajud je, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai sahur, tak ada tahajud. Itu satu pilihan. Eh, ada orang cakap, kan solat witir ni penutup solat malam. Bukan mana tutup tu close lah. Dijadikan yang afdalnya, kita jadikan solat witir itu sebagai penutup solat malam. Itu yang afdal. Bukan mana orang dah witir dengan imam tadi, tak boleh solat dah nanti. Alah, itu salah faham. Boleh solat tapi tak boleh witir kali yang kedua. Jelas? Pilihan yang kedua, yang ni agak mencabar sikit. Waktu imam solat witir dua rakaat, kita niat solat qiyamul lail. Sajaku Allahu Akbar, solatul qiyam. Niat qiyamul lail. Sebab tarawih cukup 20 tadi. Waktu imam solat satu rakaat, kita niat dua rakaat juga. Bila imam bagi salam, kita bertambah satu rakaat lagi. Kalau saya bangun ke satu masjid tengok dengan saya, tak? Glamour pula kita. Jadi jangan bangun. Kita tadi kita bincang, solat sunat sambil duduk boleh tak boleh? Duduk je lah. Sambil kita duduk tahiyat akhir tu, imam bagi salam, kita pun Allahu Akbar. Baca Fatihah, rokok, sujud, habis selesai salam. Kita sudah sekali ingat imam dan tambahan lagi. Alhamdulillah. Bangun nanti akhir malam, tahajud, 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 witir, kemudian kita sahur. Itu dua pilihan supaya kita tidak rugi pahala berjamaah sudah sekali-sekali dengan imam. Jelas. Alhamdulillah. Yang terakhir sekali, jangan lupa sedekah di bulan Ramadan. Daripada hadis Anas, qila, dia kata apa ni? Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Manakah sedekah yang paling afdal? Dia kata sedekah di Ramadan. Hadis ni ada dhaif, dia sudah sanad dia, sedekah Ramadan ni dhaif. Tetapi berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tengok ni nota 21. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi ni seorang yang sangat pemurah. Pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril datang murajaah Quran dengan Nabi, Nabi lagi pemurah. Jadi Jibril datang jumpa dengan Nabi pada malam Ramadan, fayudarisul Quran, farasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu minal khair minar rihil mursalah. Nabi kita ni lebih kencang pahala sedekah dia lebih daripada angin yang kencang. Mana kita hari ni sedekah ni banyak atau tak banyak? Bila Ramadan kena kuat sedekah. Sedekah apa? Sedekah bagi makan orang buka puasa, boleh. Kalau kita tengok dalam iklan-iklan, adanya masjid nak buat bagi iklan keluarga kita di kampung-kampung yang miskin, nak air raya tak ada duit, masukkan akaun, bagi duit, bagi dia.
Sedekah yang paling afdal, sedekah pada keluarga. Tulis itu. Sedekah yang paling afdal, sedekah pada keluarga terdekat. Nabi kata sadaqatun wasilatun. Sedekah pada keluarga ni sedekah, dan hubungi silaturahim mantap. Ni kita dak ni. Ah, saya hantar semua negara pergi belaka. Wak makcik yang kapur kita tak pernah tanya khabar. Lah. Yang paling afdal kita sedekah siapa? Keluarga terdekat. Pergi balik kampung. Tak balik pun tak apa. Suruh adik-adik tengok di kampung. Mu tengok makcik-makcik, sepupu-sepupu kita, keluarga kita yang miskin-miskin, utamakan mereka. Kamu dah bawa kita hantar pergi luar negara. Macam kurban juga. Kurban tempat kita tak buat, duk hantar luar negara sebab murah. Lah. Kurban tempat kita hantar luar negara. Sedekah kepada keluarga dekat, keluarga apalah cari keluarga yang jauh-jauh. Jadi alhamdulillah, oi payah ustaz nak pergi. Nak pergi sedekah macam mana jauh-jauh nak pergi cari orang. Kita nak tarawih lagi. Eh, baca risalah tu sampai habis. Enggak tak baca. Nah, ke baca separuh ya. Ya, baca sampai habis. Jumpalah tempat dia nak sedekahnya. Ha, apa payahnya? Ha, baik. Tamaklah kita alhamdulillah. Tadi kita nak bagi soalan nampak macam pengerusi dah mari dah. Dia kata habis tempoh masa. Jadi setakat tu dululah. Alhamdulillah kita ni kita dah baca, nanti sampai di bab Ramadan nanti kita skip lah. Kita lompat ke bab lain pula. Insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.